pencet tadi. Bentar, ini sambung kan lah. Harus tuh. Nah itu satu lagi guys. Ini sekarang udah itu rumahnya pakai itu teman-teman. Ini baru di satu daerah ya, satu daerah ini Jeddah. Belum yang di barat Jeddah, timur iya. Jeddah, sama di apa di utara Jeddah. Ini baru yang di Rawabi ya. Ini yang baru di Rawabi ini udah 1 2 3 4 5 6. Di sini 6 apartemen. Iya. Di sini masyaallah. Ini kalau siang begini nih jalannya. Kalau siang seperti ini guys, jalanan tuh sepi banget. Ya itu kata kakek, katanya harus bersyukur. Harus banyak ya membantu orang. Terus kalau bisa setiap waktu sholat harus udah ada di masjid. Iya. Jadi adzan itu sebelum adzan itu udah di masjid. Jadi kalau Allahu Akbar itu kan tandanya manggil orang. Iya. Nah kakek itu sebelum dipanggil udah ada di masjid. Masjid. Nah itu ilmunya kakek. Ya mudah-mudahan bisa ke ini kan. Bisa keturutin. Nah, bisa mencontohkan lah. Iya. Ini Ayah Rawabi nih kosong sekarang siang. Iya. Ya udah. Jangan lupa di subscribe. Oke. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah support. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, disehatkan panjang umur. Amin. Dan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin. Sekian dari Budi Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonusnya nih guys, toko-toko belum pada buka guys tuh.